jembatanku lah. Bobrok, reot. Beredar video viral di media sosial, seorang wanita mengkritik pemerintah soal jembatan alai Cimandiri yang terletak di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi ini yang rusak namun tak kunjung ada perbaikan. Wanita sekaligus konten kreator itu mengaku muak dengan janji dari pemerintah yang tak kunjung ada perbaikan infrastruktur melalui akun @namanya Juak pada Sabtu 1 Juli 2023. Dalam videonya, wanita itu menyebutkan bahwa pemerintah berjanji akan memperbaiki jembatan yang paling lambatnya 2021, namun sampai kini belum ada renovasi. Jembatan gantung dengan panjang 60 meter itu terletak di atas Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi. Jembatan itu merupakan jalan utama penghubung 4 desa sehingga banyak warga yang melintas setiap harinya. Tapi dengan kondisinya rusak itu membuat warga resah karena khawatir memakan korban. Menurut wanita tersebut, jembatan yang terbangun sejak puluhan tahun itu hingga sekarang memang belum ada perbaikan dari pemerintah setempat. Sehingga menjadikan kondisi jembatan yang rapuh hingga kerusakan-kerusakan yang terpaksa harus diperbaiki warga setempat dengan material seadanya. Wanita itu juga memperlihatkan kondisi jembatan yang rusak mulai dari papan lantai yang lapuk dan rapuh, besi penyangga yang patah dan disangga oleh bambu dan tambang hingga material-material lain yang mulai goyah. Bahkan wanita itu mengaku merasa ketakutan ketika melewati jalan tersebut sebab jembatan itu bergoyah. Tak hanya itu, konten kreator tersebut juga memperlihatkan spanduk peringatan darurat yang berada di atas jembatan lalai tersebut. Tak hanya jembatan, ternyata wanita tersebut juga memperlihatkan infrastruktur jalan yang rusak. Karena geram dengan sikap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki infrastruktur di sana, membuat wanita tersebut membuat video dengan menandai beberapa pejabat setempat seperti Bupati Sukabumi hingga Kang Emil dalam videonya. Curhatan wanita konten kreator mengenai jembatan lalai Cimandiri yang rusak hingga tak kunjung ada perbaikan itu viral di media sosial hingga menembus lebih dari 11 juta penonton. Fatmawati, Harapan Rakyat Online.